Kerjasama erat di antara pihak TUDM dan Tentera Nasional Indonesia TNI membantu melancarkan lagi perjalanan misi bantuan kemanusiaan TUDM di kawasan bencana Palu sejak hari pertama ia dijalankan. Ikuti laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak yang turut sama mengikuti misi tersebut sejak Jumaat lalu. Aspek pengurusan operasi dan pemindahan barang bantuan berjalan lancar dan efisien menerusi kerjasama yang diberikan pihak TNI sepanjang misi tersebut berlangsung. Tempoh masa pemindahan barang bantuan ke dalam pesawat turut dapat dipendekkan melalui bantuan anggota TNI di lokasi. Seperti yang dapat saksikan pada ketika ini di belakang saya, kerjasama erat di antara pihak TUDM dan Tentera Nasional Indonesia TNI sememangnya memudahkan lagi proses pemugaran barang daripada pesawat ini turun ke kawasan lapangan terbang Sis Al Jufri di kawasan Palu ini. Sementara itu, pegawai perhubungan TUDM di Balikpapan dan Palu, Major Wan Kamal Baharin berkata, sepanjang tempoh 3 hari misi dijalankan, lebih 25 tan barang bantuan seperti makanan, minuman dan pakaian telah pun berjaya dibawa ke kawasan bencana. Barang-barang bantuan dibawa menggunakan pesawat C-130 Hercules milik TUDM dari pusat transit bantuan di Balikpapan ke lapangan terbang Sis Al Jufri di Palu. Panjang operasi yang dijalankan diperhatikan kerjasama yang amat baik di antara pihak Malaysia TUDM dan juga pihak Tentera Nasional Indonesia. Tiada masalah berlaku dan kerjasama erat telah dijalankan baik daripada segi ground support dan juga lain-lain. Laporan wartawan Muhammad Ashraf Ishak dari Palu, Indonesia untuk Berita RTM.